Okay. Coba saya buat trik biasa saya pakai kalau story pakai kapal flasher ya. Fittingannya nggak semuanya centum ya. Ini weaponnya pakai Republic. Adaptifnya Enterprise Metal 8. Terus ini balistiknya juga metal 8, serinya centum, afterburnernya metal 8, saya pakai Webby 1 sama upir. Untuk quicknya pakai velocity warp core. Terus weaponnya pakai evasion time sama damage. Storynya kita yang paling deket tadi ya, storynya kita mata ribbon. Ini rare ya story ya. Bulletnya 90M. Jadi pakai karakal. Settingnya saya pakai auto orbit. Oke. Okay. Orbitnya kita buat 20 kilo. Karena ini weight pertama, jadi kita harus pasang kargo. Pertama. Ini warpnya harus 100. Wave pertama ya ini ya. Wave pertama, sesi pertama. Target kita bikin kargo dulu untuk ke-warp kalau masuk ke warp berikutnya. Jadi kita bikin ring dari ring kargonya sekitar 210 kilo. Karena nggak ada stasiunnya, jadi kita klik aja ke sini. Nah, ini kita upload saja, dicek jalan nggak. Terbanernya lain. Switch. Jalan ya, 99 ya. Oh, tambah dekat dia. Oh, berarti salah. Kita harus cari posisi yang ya. Oh, gini aja dulu. Cari aman. Ngewap sini aja. Nah, ini naik ya. 9. Siapin kargo untuk di jettison. Saya punya 2 item. Saya biasa pakai cyclone. Cuman kebetulan banyak temen yang sering untuk pakai tracer, ini saya mau bagi tips kalau pakai tracer. Trik ini bisa dipakai untuk semua story ya. Yang penting tetap fokus sama frigate-frigate dan selalu ngecek buff dari frigate-nya. Seperti ini dia bawa baterai, harus di dock. Locking untuk nge-lock anomalinya, jangan di-lock semua,
tapi biarin space kosongnya supaya kita bisa ngelock ketika nanti ada yang ikat, jadi nggak selalu yang deket-deket ini yang bawa ikat, bisa betul lah. Kita cek 178, kita buat ring untuk jepisannya sekitar 210 atau 205 bisa juga. Biasanya kalau dari batu itu spawn sekitar 30-40 kilo spawn anomali di level berikutnya. Jadi kita asumsi kita 140 berarti kalau kita warpnya 150 berarti minimal harus 190 untuk tank dari batu ke kargo, karena kita ngewapnya kan 150 kan, wap bisa difungsikan 150, udah cukup ya 200 ya. Kita bikin jepisannya, jepisan. Oke, untuk sprintnya kita selalu langsung wap balik ke kargo. Wap spawnnya cukup ya, lumayan. Kok pokoknya cuma tidak baik. Kalau kejauhan berarti kita wap lagi. Kita bikin 70 tonan. 50 bisa. Kamu udah ya? Apa? Oke, ono apa sih? Tadi. Ini panjang mau dulu ke? Iya kan? Sklep itu ya? Sklep. Ini tarik gitu. Wes tuku makabel kan? Wes. Tarik. Ma, kira-kira begitulah. Nanti pasti berhasil. Di wave ketiga terakhir meter reborn itu 3 wave. Jangan lupa 3 sesi. Jangan like, lupa like and no subscribe. Jangan subscribe ya. Karena saya enggak butuh subscribe. Saya butuhnya duit.
Oke, ini kita tinggal nunggu aja nih. Pokoknya triknya gini udah selesai nih pasti. Jangan lupa like, comment. Karena rekamannya makan kuotanya banyak, terus makan penyimpanannya banyak, ini kira-kira udah 1 giga lebih. Oke, off dulu ya. Jangan lupa like, kira-kira comment. Triknya begitu, ini si Huwe bacot aja nih. Oke. Bye. Jangan lupa like, comment. Uwes kan. Wis ngono to. Tempok.